Ya, kita simak informasi lain. Sebuah kelurahan di Kota Semarang memiliki inovasi unik untuk membasmi rumput liar. Seperti apa inovasinya? Ini dia liputannya untuk Anda. Berangkat dari keresahan banyaknya rumput liar di sekitar lingkungan, Kelurahan Peleburan di Kota Semarang menciptakan inovasi membasmi rumput liar. Kelurahan ini memproduksi cairan khusus yang diracik dari bahan-bahan sederhana yang mudah dijumpai. Cairan mematikan rumput itu dicampur dari cairan pembersih piring, garam krosok, dan cuka. Cairan yang sudah dicampur dituangkan di dalam ember berisi air. Cairan diaduk rata, lalu siap dipakai mematikan rumput liar dengan cara disemprot. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, rumput liar yang disemprot akan menguning, lalu mati. Nah, inilah dari ini kita padukan, kita cari, dan akhirnya kita praktekkan. Ternyata itu membawa hasil guna. Karena biasanya 1-2 hari dengan intensitas matahari yang semakin panas itu akhirnya bisa menyebabkan rumput ini menguning. Dan menguning akhirnya mati. Cara Kelurahan Peleburan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun karena campuran cairan sangat ramah lingkungan. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang.